Dear Kak Ewing, bisa nggak nunjukin pose terhot Kak Ewing plus baju terhot milik Kak Ewing? Impersonate Django 0402 dong, Kak. Halo! Sayang bagi aku game Steam dong, karena maunya dipanggil sayang. Nih, pernah muncul di IDYT nggak? Kapan mau main di IDYT? Pernah muncul dan pernah main. Ewing, hal yang memotivasi lo jadi Let's Player apaan? Jangan bilang PUD. PUD! Wing, channel YouTube lo partnership nggak? Kalau iya, gue pengen tahu partnership sama siapa. Sekarang gue lagi mengurus partnership gue dengan Layaria TV, yaitu buatannya Om Dennis. Denis di suara kalau lo tahu, dan ya udah nanti lagi sedang diurus. Wing, pilih siapa? Mika, Kastrai, atau Django? Well, gue pilih yang paling ganteng, Django. Wing, game yang paling gak masuk akal menurut lo apa? Game dimana lo memainkan hati seorang wanita, itu paling gak masuk akal. Bang, pacar abang cantik gak? Lebih cantik dari pacar lo. Sob, punya mantan berapa? Kak, punya mantan berapa? Seberapa sering nonton hentai sambil fap-fap? Apapun hentainya, selalu fap-fap. Enggak kayak gitu deh. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Apapun makanannya, apapun hentainya, fap-fapnya pakai botol sosro. Kalau lo main game horror, jump scare, lo kaget, terus headset mental, rusak, terus meledak, gimana? Cari pacar, Pandu. Serius, cari pacar, Nduk. Fap-fap paling lama berapa jam? 3 detik. Dipegang, tut, langsung... Bang Ewing, sejak kapan ya tertarik sama game horror dan pas mulai videoin game yang abang mainin itu sejak kapan? Sejak... Aduh, rambut gue berantakan. Sejak tahun 2 tahun yang lalu, 2012 nggak salah. Dan game yang gue mainin waktu itu adalah The Walking Dead, tapi udah gue hapus. Ada nggak salah Amnesia atau The Walking Dead atau Slender, gue lupa. Ada deh pokoknya, nanti lo cek aja di channel gue. Do you wanna build a snowman? Bang, nyoblos siapa pas pemilu? Nyoblos pacar lo. You know what I mean? Yes, you know what I mean. Kumis lo gak nahan? Itu kalau ciuman geli kali ya? Mau nyoba? Oke. Wing, jadi YouTuber terinspirasi dari siapa atau apa? Tifatul Semri Wing. Wing, apa rasanya kalau lo punya pacar gelisah, seneng, atau apa? Gelisah. Geli-geli basah. Game horror yang pertama lo mainin apa, Wing? Resident Evil 3 Nemesis. Itu game yang benar-benar serem banget. Gue sampai susah tidur waktu itu, waktu kelas 4 SD. Itu gue susah banget tidur gara-gara game itu. Karena Nemesisnya itu bro, gak bisa mati. Itu susah banget. Wing, suka Yaoi atau Yuri? Yaoi, BNP, apaan? Boku no Pico, aduh bel. Gue suka semua karangan Kisaragi Gunma. Itu benar-benar top banget. Dia tuh Tuhannya hentai. Bener dah. Bang, lebih miris putus sama pacar atau putus ngegames? Lebih miris kalau internet gue putus. Serius, itu miris banget, sumpah. Selin. Sayang, kamu pernah ngumpul barang Let's Play lain nggak? Ketemuan ngobrol secara offline gitu? Pernah buat game sendiri? Ketemu, pernah ketemu sama Django. Waktu itu ada videonya di... Waktu itu gue ketemu di IGS 2013 tahun lalu. Sama Django, sama Pandu juga. Dan ngobrol, ya sempat ngobrol sebentar karena tempatnya rame jadi nggak bisa ngobrol lama. Gak ada rencana nih buat beli konsol next gen. Ada. Wing, choose Jupe or DP. Gue lebih suka makan tempe bro. Tempe digarmin, goreng kering, itu asik banget itu. Pakai sambal terasi itu. Nyus, abis. Sayang, apa sih yang awalnya ngebuah? Jadi sekian banyak anime hentai, apa genre yang paling lo suka? Nih orang banyak banget yang nanya hentai, lo tobat deh. Wing, lo kalau kencing berdiri atau jongkok? Handstand bro, handstand. Kayak Wing pakai sah. Skip. Mohon izin dan restu ya biar lulus UN sama lulus US dan lulus SD dengan nilai terbaik. Yup, gua doain semua yang lagi UN, yang lagi memperjuangkan studinya, semoga lulus, entah itu yang SMA, SMP atau SD, semoga lulus dengan sukses. Amin. Wing, suka JKT48 enggak? Enggak. Bro, biasanya terapi apa yang sering dijalanin kalau udah ketakutan banget main game horror? Nonton hentai. Apakah Ewing bagian dari Illuminati? Nope, gue bukan sama sekali bagian dari Illuminati. Bukan sama sekali bagian dari Illuminati. So, jangan berpikir kalau gue adalah bagian dari Illuminati. Gak.
Bukan, sama sekali. Hal paling enak dan tak enak jadi YouTuber. Well, hal yang paling enak adalah ketika gue ngebuat video dan lo komen, "Wow, Wing, gue lagi sedih hari ini." Tiba-tiba lo buat video dan hari gue menjadi lebih bahagia, menjadi lebih baik. Itu yang hal yang paling enak. Dan hal yang paling gak enaknya adalah ketika lo lagi rekaman, tahu-tahu mati lampu. What the hell? Ya. Ini gimana jalannya, men? Gue mesti ke depan. Bismillah. Woohoo! Gua suara apa itu? Holy shit! Itu apa? Hai semua nama gue Wing dan balik lagi di Dread Out, man. Oke, tujuan telah diperbarui. Jadi kita udah apa?